orang itu kalau di dalam ma'rifatullah di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada dua tingkatan. Ini pembicaraan umum tentang ma'rifatullah. Ada tingkatan yang dengannya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia mengenal Rob yang diibadahi. Ini tingkatan bersyirikat di dalamnya manusia. Dan ada tingkatan yang kedua, ma'rifatullah mengenal Allah yang menyebabkan dia merasa dekat kepadanya cinta terhadapnya rindu berjumpa dengannya mengagungkan dan membesarkannya nah, ini tingkatan yang kedua ini inilah yang hendaknya dicari oleh kaum mukminin dan manusia bertingkat-tingkat di dalam hal tersebut karena itu di sini kita harus poinkan pokok dari mengenal Allah yang wajib untuk diketahui yang mana adapun kadar kesempurnaan kadar tambahan ini manusia berjenjang di dalamnya Ya beda pengetahuan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, para pelajar dengan orang awam itu beda di dalam mengenalnya. Kalau dia belajar, misalnya, maka pengenalannya akan lebih tinggi, sebagaimana orang yang beriman itu Berjenjan dan bertingkat di dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sinilah manusia berbeda-beda derajat dan kedudukan. Karena itu ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala ini pembahasannya luas. Bahkan seluruh syariat itu itu kembali kepada mana tauhid. Dan itu adalah kandungan bagaimana seorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala.